saat ini kita menuju dari rumah-rumah kos tersebut diindikasikan bahwa sering terjadi tempat-tempat untuk pesta narkoba. Di rumah kos tersebut, sesuai dengan informasi yang kami peroleh, sering disalahgunakan oleh pasangan muda-mudi yang melakukan pesta sabu-sabu. Mana nuanya ini? Ini rumah kos. Bu, mohon maaf dari polisi ya. Kita ada informasi. Kita periksa. Berapa kamar? Setelah kami sampai di rumah kos yang dimaksud, saya memerintahkan kepada anggota untuk kami melakukan penggeledahan. Pak, lama sekali kau buka. Di hotel. Ini orang kita tunggu yang istri itu. Kita mau kerja. Kemudian mana ini mesti? Kemarin tu aku kasih kayak itu, kayak apa? Apa? Iya. Kan anakku biasa tiup di sini. Iya. Mana istrimu mana? Di rumahnya waktu aku, Pak. Di rumahnya waktu aku. Kos-kosan tersebut, saya melihatnya bahwa kurang diawasi oleh pemiliknya. Kau apa ini? Suami istri ini kan? Hah? Ya. Kamu? Apaan ini? Hah? Apa? Pacar ya? Pacar tadi. Hah? Berapa orang tinggal di sini? Ini cuma istri kita di sini. Istri saya. Bos? Hah? Ya. Apa ini? Betulnya. Kami temukan alat isap berupa bon. Bukan itu punya bon. Hantu ini? Nasi ada apa di sini? Nasi, beresnya ada. Udah deh, tentukan dulu kasih masuk ini. Ini saset ini. Setelah kami menemukan alat isap tersebut, saya memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penggeledahan lebih intensif terhadap kamar kos tersebut. Siapa? Masa kau bebaskan orang masuk di sini? Ini dibuka pintu. Tapi bukan biasa, Pak. Teman masuk, melihat begitu. Perempuan ini mengaku bahwa itu milik teman pacarnya. Kos-kos itu memang tidak diawasi secara ketat oleh pemiliknya. Sehingga dengan leluasa penghuni-penghuni ini masuk dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa kau sampai di sini? Itu yang ibu kata, Pak. Ibu tak punya. Di sini, Kak. Pacarmu? Kau satu kos di sini? Iya. Sudah berapa lama? Baru seminggu. Baru seminggu? Iya. Kau kerja di mana? Kerja di mana? Masih kuliah? Di sekolah kemana? Di mana? Di mana kau tinggal? Balana. Balana? Iya. Itu jauhnya kau ke sini? Ini saya temannya orang pelarian. Hilang lamban sekolahnya. Satu lamban, 8 juta harganya. Kalau tidak mau percaya, tiba nanti sudah mencari ke sama ibu, kan? Buku dia simpan di sini supaya bapak pun tidak tahu. Saya merasa prihatin. Karena anak-anak yang di bawah umur dan seharusnya anak-anak tersebut itu sudah berada di rumahnya masing-masing. Informasinya apa? Masa lalu di sini tempat tes sudah. Ini masih ada. Kedua orang tersebut kami bawa ke kantor untuk dilakukan interogasi. Sudah lama? Sudah lama? Lu sering bagi juga sama-sama toh? Ajaib. Tahu terakhir bulan lalu dia pakai terakhir. Iya kan, aneh. Iya Pak, saya jujur tahu bulan lalu saya pakai. Siapa yang ngajari kok? Sebelah mana Pak? Itu yang di kamarnya Pak itu. Yang ngajari kok? Iya, nak bilang coba saya ini baru nasul kan coba itu yang isap-isap tapi.
Lama aku coba bilang tak apa, beli uang. Terus yang mana kau coba? Itu mau yang dalam air. Siapa namanya? Pengguna sama ceweknya. Siapa yang pengedar? Pengedar obat-obatan. Jam-jam berapa dia? Malam pagi, Pak. Setiap pagi itu pasti selalu, Kak. Nah, suruh anak kecil ke kamar, aku bilang, panggil ke gini, begitu. Biasa pada minta juga uang. Kemarin dipukul akbar, karena pasti sakut sekali itu pacarnya. Terus dia minta juga uang, bilang, Kak, tidak ada uang, aku tidak pegang Kak uang. Akbar yang pegang uangku. Terus malam-malam ini sama apa, Kak, langsung dipukul aku, Bang. Nanti dipisok, diparangin tadi malam. Saya kasih uang itu karena takut Pak Hasan tidak tahu. Bapakku kasih saya sama ibuku yang kena. Seandainya dia diancam, seharusnya dia itu menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Gimana orang yang pintu? Itu yang di rumah di tengah-tengah sawah. Karena tapi itu mamanya saya terpikir takut sama biasa ada satu kamar 8 orang. Setelah kita interogasi, dia menyebutkan teman-temannya yang sering melakukan pesta sabu-sabu di kamarnya. Kemudian saya bersama anggota melakukan pengembangan ke tempat di mana temannya sering nongkrong. Sampai di TKP saya melihat rumah tersebut di tengah sawah dan keadaannya gelap. Kami mencurigai bahwa tempat ini ditempati untuk melakukan kegiatan-kegiatan kejahatan lainnya. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Awak pergi minum. Awak pergi semua. Pergi. Ya kau lari situ. Tembak itu. Lari kau. Lari kau. Lari ya Rambu. Okey. Jongkok masih duduk. Jongkok. Pada saat kami masuk di kamar tersebut, kami temukan 3 pasang dalam satu kamar. Badi bodoh. Para penghuninya ini dengan leluasa tanpa kontrol dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Apa kau bikin di sini? Di sini dulu itu. Berapa orang di sebelah situ? 2 pasang. Kasih keluar kantong. Kasih keluar kantong. Oh, suami istri kah semua? Hah? Suami istri? Pacaran semua ini, pacaran. Pacaran, kita buat. Kami juga menemukan alat-alat isap berupa korek dan bon. Di sini baru-baru selesai melaksanakan pesta sabu-sabu. Lalu kita temukan satu sajam berupa badik atas nama P. Dan yang bersangkutan ini yang terindikasi adalah pelaku pencurian juga. Kemudian ketiga pasangan tersebut kami amankan ke kantor. Lagi, mana? Kemudian ketiga pasangan tersebut kami mengambil urin. Apakah yang bersangkutan ini melaksanakan pesta sabu-sabu di kamar tersebut?